Kalau jadi hakikat benar dan salah itu menurut Bahwi, jadi menurut Allah itu seperti apa atau bagaimana? Hakikat itu sing diarani Allah itu sifatnya kahanan tunggal. Bukan tunggal kanan ya. Kahanan tunggal. Ya. Lah nek jane kudu sampean iso milah ning kene. Kudu pantes nang Gusti Allah sing diarani kahanan tunggal. Lah paham dulu. Contoh ini. Saiki ya awan begini ya nek ning ya lah ya awan begini ini sih sama ngerti ya lah kayak lah tuh atau sing riil gitu lah tetep ning dunia di sini kok Pak Wan mau dewe ini begini mau dewe ini kan nah ini sing diarani kahanan tunggal tetep satu wadah ning dunia itu loh sing namanya kahanan tunggal paman ini ngerti ya satu kesatuan nek tunggal kahanan jadi adanya itu bergabung tetap satu kahanan mangkane surga neraka iku kahanan ning kono saiki nggone surga neraka ning ndi. Ilmu tanpa laku lah no saya ternyata ngecubrus tuan aku bersama dia ini kayak zaman mentak ya ini ono asmo kudu ono af'al makanya dat sifat asmo af'al dat anyama dia ingin sifat simbat anarting asmo af'al amratanda ini af'al lho ini kayaknya ini barang ngejuri mau ngaji ini gak segampang ini kulo dan sejarahnya sukmoro jiwa nyawa ke jane apa makna ning tembung kuwi ngono lho iku kudu diperinci lah nek wis kuwabe didelok kan ditose mengkane kudu bedah dinding jala jamal kahar kamal oce-oce aneh ngono termasuk berangan unsur iku mau ngono wis sudah pasti nek janji Allah kowe boleh bukti nek kowe arep karo Gusti Allah bukti karo dhewe. Lho. Tapi beberapa episode yang lalu kan saya sempat menyaksikan bahwa Bu Bagus pernah katanya bertemu dengan Nabi Khizir dari amalan gitu ya. Bisa diceritakan enggak? Nah, ngene. Nek datakan koyo ngene kembali lagi. Kita percaya enggak? Satu kadang ini kudu wajib yakin dulu. Iya. Permasalahan di situ sing tahu yang lakoni dhewe lho ya. Benar. Karena di situ ana sing diarani ghusul ahlam. Ya, ghusul ahlam. Jadi kalau Allah mengendaki sepanjang masa yang masih hidup itu masih ada. Kan Nabi itu masih ada contohnya. Kayak saiki sing masuk lagi viral Pak Karno hidup ta. Nah, itu. Nah, itu juga menarik. Ini kan ghusul ahlam ini. Kalau Allah mengendaki apa eleke? Lha ya enggak? Itu kan kehendak Allah mau apa? Sopo nglawan Gusti Allah? Iku sing disebut ghusul ahlam yang dikendaki oleh Allah. Lha iku tingkat gegebengan. Nek gak ngono kan jagat cumbung lho, Mbok. Mentek kabeh. Eh? Lantas ketika Mbak Wijas itu bertemu dengan Nabi Khidir itu apa yang dibicarakan? Nah, ya itu. Makanya waktu aku dilangkul, ya itu. Dibilangnya aku, kembali alam abil kalam. Jadi di situ dalam anu disampaikan ini la ilaha illallah al malikul haqqul mubin muhammadur rasulullah shodiqul wadil amin. Lah bahasa itu lah kahanan tunggal tadi. Lah ya enggak? La ilaha illallah tiada tuh selain Allah lah ngono. Lah maksudnya urip iku mau kan gitu. Lah terus al malik kan raja di raja. Hak raja kebenaran mubin maha terang.
Ya lah, Muhammad Rasul Allah. Sodik kesidik teman wonge. Lho iya to. Lho, maksudnya tembung kuwi. Kuwi lak kahanan tunggal to kuwi. Ngene lho. Dadi tak gambarke ngene maneh. Sampeyan ya secara tidak langsung. Sampeyan produksi ini pabrik Gusti Allah. Percaya enggak kata? Sampeyan kuwi lho. Tak umpama nih ya tugas sampeyan iku sama nurut ya. Sampeyan pabrik Gusti Allah. Ya, ondir dia Gusti Allah dikai termasuk uta. Ya toh, termasuk ati. Ya toh, lah sapi turutnya jantung jeruan sapi turutnya. Wih, on the delay. Sama ini kok lah gaya ini Gusti Allah toh. Percaya apa enggak sama? Faktanya kan seperti itu. Lah, saya ini pabrik. Iku ini nek sama enggak memproduksi, enggak menghasilkan. Terus piye? Jadi utusan terus piye? Kalau pabrik enggak menghasilkan. Terus apa? Ya kolep. Ya kolep, bahasa ini contoh. Tak kabar lagi ini. Iya, hayati tenang. Saya ini contoh ini. Nek sampean nggih pabrik, sampean dadi juragan ya. Terus menungso nih, karyawan sampean ini nganjung-nganjung tok, tapi gak gelem kerja. Kira-kira piye? Sampean mangkel enggak kira-kira? Parah kan? Nah, iki maksudnya pemerintah gambari Gusti Allah. Tak gambar iki sampean iki Gusti Allah. Ngerti? Bisa paham gak Gi? Dan apapun yang di dalam kita gak bisa memproduksi. Loh. Jangan kita marah. Lah iya kan? Lah akhirnya gak menghasilkan. Lah awak dewi itu makanya disebutan rahmatan lil alamin. Jadi semua makanya karena awak dewi. Ya maksudnya ini setara tidak langsung pabrik raksasa nih Gusti Allah yang bisa menciptakan nuklir, supermin, karbit, pamane. Apapun. Makanya kabeh kan ciptaannya Allah. Hakikat sing gawe iki si urip. Urip kuwi ya Allah itu. Kan gitu. Iya enggak? Pancaran dari hakikat data di ngono lho. Lho, faktane kan ngono sih. Bener. Salah jenenge Mbak, hakikat bener dan salah itu menurut Mbak Wili. Jadi menurut Allah itu seperti apa atau bagaimana? Lho, nek iku menurut aku lho ya. Iku sangat tepatnya lho, aku sama itu memahami betul ya hakikatnya sing diarani Allah itu sifatnya kahanan tunggal bukan tunggal kanan ya kahanan tunggal ya. Lah ini kini itu sama ini sukmilah ini kini butuh pantunan Gusti Allah sing diarani kahanan tunggal lalu paham dulu contoh ini saiki ya awan bengi ya nek ning. Semesta. Lah ya awan bengi ora sing tamat mesti ae lah gak lah to-to sing riyel iki lho. Nek lah tetep ning dunya iki sih. Oh, awan kok dhewe ini bengi mau dhewe ini kan. Lah iki sing diarani kahanan tunggal tetep satu wadah. Tetep satu wadah ning dunya iki lho. Sing namanya kahanan tunggal pamane ngono lho. Ya, satu kesatuan. Nah, nek tunggal kahanan, dadi adanya itu bergabung tetap satu kahanan mangkane surga neraka iku kahanan ning kono saiki nggone surga neraka ning ndi iki aku lho ya aja sampe iku tafsir ora kene lho ya lah saiki nggone surga neraka ning ndi lak ning atimu to sing rasa gak enak gak enak lho ya lak tetep ning atimu sih nemu rasane yo yo apa ora leres lho iki leres apa ono nggih nalar saya lho ngono lho. Lha iki fakta enggak kira-kira fakta. Iku ning atimu surga neraka nggone ati kan tetep siji kan. Ning kahanan tunggal kok. Lah Allah tuh suka nang marane Allah becik iku sing penyelaras penyeimbang. Kowe gak ngerti Allah gak ngerti becik. Ngono lho. Kowe gak ngerti peteng gak ngerti padang. Lha lah ngono sih. Mergo ono padang. Ono padang lho yo enggak. Lho iki yang perlu diwani bener nek ngaji sak temen iki aku lho ya. Kembali lagi ini tak tekan lia-lia ini aku disalah-salah lo gak salah dosa neraka kaji aku tak sombong diwi ngono lo aku gak boleh parah kalau mau enggak ini fakta ini ngono kuwi ini gak percaya bukti no makanya aku mau wanti-wanti ini ngaji tenang-tenang kuwi guru danu makanya ini soal kajian ini kudu perlu ada memang dalam syariat harus ada pembimbing memang bahaya ini selewai jiwa wajur
jadi ODJG gitu. Lha iya toh? Nggih. Soale sok mengumbara itu golek panggonan. Gitu lho. Kagak enten pamomong. Lho iya no. Mbak Wilis, menurut Mbak Wilis nih dosa dan pahala menurut Mbak Wilis nopo enggak? Lho. Lho iya ning delok kaitan ki malah gamblang banget. Iya toh? Sing dari pahala nih sama perbuatan yang mengacu nih aja jalan itu mau mau delok dari nakri nih. Lah saya itu mesti kayak garis itu loh dari pelaku mikir loh. Eh, kowe tak kon gamang ini bagian nyoteng ini ya sama mau belum memet boleh iwak neng kali. Iya gak tunang toh. Lo, iya enggak. Kok kok gak keliru? Lo nek keliru ya untuk Widono, lo punya lain tatanan lebih lebih. Jadi wes so wis ngerti dhewe gak perlu di kalau menungso ngene-ngene gak usah. Lah ya apa maneh saiki? Saya jenenge cara terbaik untuk menemukan rasa sejati, cara yang paling baik untuk rasa sejati ini lho. Yang ceria saya kenal. Cara sih paling terbaik untuk dapat ini. Aku nak jenguk. Ini sama nih milah-milah underdog. Sama anita ini afale toh. Afale. Pakarti gitu loh. Ini urusannya bagian motor. Ini urusannya lah bagian delok toh. Ini urusanku pengen bagian ngopi. Ini omong itu tutup. Hirung untung gondok. Ini nengkene apanya? Ini sama titeni. Sudah ada. Kalau posnya dewe-dewe kok. Fungsinya dewe-dewe loh. Eh? Piye gitu nih. Terus piye saiki loh. Saya ini aja neko-neko lah, orang KB ini fakta ini ngunuh. Makanya ini sampai ngaji ini sembrono, itu bahaya gitu loh. Lu ngaku-ngaku gitu loh. Mau lebih bahaya lagi. Aku itu kan apa-apa belas. Apalagi apa Neng, aku duwe urip. Sehingga aku duwe Gusti Allah. Lah aku dhewe iki dikeki kuwasa kan Gusti Allah sing dununge siwat maani. Maknawiyaku mau karena kedunungan. Didunungi karo siwat maani sing dari maknawiyaku. Kuwasaku mergo dikeki weruh. Aja aku dadi pinter. Ora, ngono lho. Lantas kita berbicara mengenai ruh. Nah, apakah ruh itu mempunyai wujud atau misal kan, roh itu bentuknya cahaya atau apa? Nah, kira-kira menurut pengalaman spiritual Mbak Wilis, bisa nggak kita menyaksikan ruh dalam wujud itu? Cita, aku lebih-lebih ngomong apa itu tanya ini lucu ya. Makanya ini ono asma kan ono afal. Sing darani sukmo ki apa to? Roh ki apa to? Jiwa ki apa to? Nyawa ki apa to? Ngono iku. Sama ini kudu dunung dhisik, rasane koneko dhisik. Lah, saiki dunung ngene. Sing darane sukma. Kuwi urip sing wis mlebu ning gone anggane manungsa. Tegese urip sing wis kinemulan Wandalaya iki anglipun awas aja ring. Coba. Tegese sukma kuwi ya to, sarira kang kesinungan karsa, tetelo wis manunggal. Sastra ning tembung iki sampe rasane sing meneng. Ngono. Sarira kang wis kesinungan karsa, tetelo wis manunggal. Iku sing diarani sukma. Sarira niku mangan sari ning rasa. Awak dhewe ngembang rasa iku rasane sun. Sun sapa sun Allah. Dadi bali lagi ke tembung to. Lho iya no, makane ulasane ngono. Lah rasa, roh iki rasa kang wis kumpul nyaliji. Tetelo wis manunggal jati. Ya ta. Sok sing diarani apa jiwa? Bawono kang wis winaryan, jalaran ambuka mring wahana kang winadi. Nyawa wahana kang winadi sayekti wis nyawiji. Lah, ning kene mas sampean kudu paham pilah-pilah iki. Jadi ibarat sampean ning dulus goro mang tak gambarke ngono. Sampean romansio maneh sifate iki wak teri, iki wak gadul, iki wak lele, wak ndulu pamane kotes. Rodian sama roh pakarti ini dewi-dewi cuma lo lo ya enggak lo lak ngono sih
Lah nek ora ngono piye? Eh, wong iso muni ngene perangane piye? Lah terus pakartine koyo opo? Lho, ngono